Şener Demir, iyi seyirler diler. Masih kurang.
Karyawannya semua adalah Superman. Bisa jualan, bisa loading. Lanjut lagi, promo hari-hari. Ya, tiap hari Opus Smartphone silahkan promo hari-hari pokoknya. Mau cashback, mau apa, pokoknya promo. Iya enggak? Apakah keempat hal ini yang saya bilang bisa menjamin Oppo akan terus sukses dan terus berkembang? Tidak. Jawabannya adalah dia bisa berhasil ketika perusahaan itu memiliki budaya perusahaan yang diakui dan dijalankan oleh semua anggota dari perusahaan tersebut. Ya kan? Jadi tergantung dari budaya perusahaan kita. Lanjut lagi. Jadi budaya perusahaan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, visi. Visi adalah kedepannya kita berharap akan seperti apa. Yang kedua, misi. Tercipta untuk apa, yaitu kita punya tujuan. Yang ketiga, nilai inti atau orang yang seperti apa, yaitu kita punya attitude. Jadi 3 bagian ini membuat sebuah budaya perusahaan. Lanjut. Nah sekarang Oppo adalah perusahaan yang seperti apa? Visinya kita menjadi perusahaan yang sehat dan berjangka panjang. Saya mau tanya sama kalian. Kita menjadi sekarang, kalian bisa lihat, kita punya visi adalah menjadi perusahaan yang sehat dan berjangka panjang. Jadi kalian sebagai orang Oppo harus menjalankan kita punya budaya perusahaan. Ya kan? Jadi saya tidak peduli kalian orang baru, orang lama. Selama kalian pakai bajunya Oppo, kalian harus ikut dengan budaya perusahaan kita. Ya. Kita punya nilai inti. Ya kan? Nilai inti adalah attitude. Yang pertama, yang paling penting saja saya singkat. Yang paling penting itu adalah benfen. Ya kan? Benfen ada 4 arti. Saya langsung baca aja. Apa itu? Ya kan, langsung saya skip. Kalian bisa lihat. Oke, jadi itu adalah arti benfen. Lanjut lagi. Jadi orang Oppo adalah orang yang seperti apa? Orang Oppo adalah orang yang berpenampilan lemah dan rendah hati, memiliki hati yang besar dan kuat. Bertindak profesional dan konsisten, hasil akan datang dengan sendirinya. Oke, sekarang ini bagian terpenting dari yang saya mau sampaikan. 2018 itu akan ada banyak tantangan dengan kesempatan. Yang pertama adalah online. Ya kan? Di tahun 2018, online akan banyak merubah cara hidup dan cara kita berbisnis, termasuk cara berbelanja. Oke, okay, next. Yang kedua adalah itu. Handphone candy bar yang kita tahu dulu seperti handphone center itu penjualannya akan terus menurun. Yang ketiga, di tahun 2018 handphone yang akan diburu adalah handphone yang memiliki spesifikasi tinggi dan harga yang di bawah dari harga pasaran. Jadi tantangan seperti apa yang akan kita hadapi di 2018? Coba kalian bayangkan, sekarang online dengan offline, apa keuntungan dari belanja online? Cepat,
harganya murah, ya kan? Itu adalah keuntungan online. Cuma sekarang kita melihat ada kekurangan juga dari sisi online. Oke, itu saja untuk ini hari, ya kan? Kita harap bersama kita ada kesempatan. Terima kasih Bapak Heri Wijaya. Terbatas istilahnya untuk para karyawan-karyawan yang telah lama bekerja di OPPO. Mungkin kita bisa langsung panggil saja. Oke. Untuk yang pertama kita panggil ini teman-teman sendiri, tepuk tangan yang meriah-meriah buat tiga orang. Jangan bilang kamu bawa datang anakku. Siapa? Jangan bilang bawa datang anakku. Oke, jadi teman-teman, Bapak, Mbak, Abayu, Pak Rangki, sama Mbak Yari adalah teman-teman sangat-sangat loyalitas luar biasa bagi perusahaan ini. Kita bisa bilang bahwa mereka bertiga ini orang kita, Bapaknya kita, Ibu kita. Iya, ini senior-senior kita loh. Masuk waktu kita udah diajar sama mereka. Iya. Oke, gak lama kita berikan hadiah. Oh iya, kita hadiahnya dulu. Boleh, hadiahnya mana? Kita ada spesial ini. Bapak-bapak individu. Hadiahnya siap belum? Hadiahnya boleh dibawa masuk enggak? Hadiahnya mana ini? Happy pomatenya loh. Ini apa? Hadiah kedua, mana hadiah keduanya? Enggak, saya rasa sama Bapak Rendy Kianto, kok ekspresinya gimana? Tegang banget. Sumpah Mbak Niana ini, sangat sekali saya berpikir dengan miso. Hadiahnya mana? Selamat malam. Apa kabar semua? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali, apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa? Ada dua orang yang datang ke rumah dan saya tidak tahu panitia dari mana saya dikata, saya tidak tahu. Nah, terus ada malah telepon. Dia bilang, ada temanku di sini 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Mereka mau apa? Dia bilang, saya tidak ada utang. Kenapa saya datang? Gila? Jadi, coba tanya dia mau apa? Nah, dia bilang, dia mau video. Dan ya kurang lebih mungkin lama dengan tadi kaki kis jadi ya mungkin hanya secuil tadi di bawahnya dan saya tidak tahu kalau memang ada video dan hebatlah bahwa manusia yang sudah sempurna acara hebat bisa dapat suaranya mampu. Thank you. Kata dari istri dari Bapak Bayu Vito.
Jadi timnya Pak Bayu mana angkat tangan? Angkat tangan dulu dong buat air tercintanya luar biasa. Iya. Jadi jangan heran ya kalau Pak Bayu tuh keras, agak suka marah karena emang istrinya tadi ngomong juga kayak gitu. Sudah lama di Ongko, yang mulai iya, tanpa batas. Selain mereka bertiga masih ada beberapa nama lain yang ada. Yang selanjutnya adalah kita undang kepada Bapak Rahul Rajib untuk naik ke atas panggung. Rahul Rajib. Saudara Rahul. Rahul Rajib. Yang kedua. Gunawan. Selanjutnya kita undang kepada Carmilla Afri. Selanjutnya Bapak Ibrahim Palil. Selanjutnya kita undang kepada saudari Oke, selanjutnya Musdalifah Aksa. Saudari Musdalifah Aksa Bidari. Selanjutnya kita undang saudari Rita Bulan untuk naik ke atas panggung. Rita Bulan. Dan selanjutnya yang terakhir, adalah saudara Muhammad Suljahri. Thank you.
perlombaannya, ini cuma minta kamu. Ini hanya minta kamu. Iya, bukan perlombaan. Oke, 18 tahun kita sambut. Selamat menyaksikan untuk spesial performa dari Art Shadow. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan.
Oh iya, perkenalkan, namaku Gila. Siapa yang mengganggu nak? Dia balik ulangi. Nama aku Aladin. Kalau kita, iya. Nama aku Yasmin. Bisa lo pas mau kembali nak? Waktu saya lamar Yasmin, putri aja. Ya, lamar je.
place. Thank you.
Aladin ya. Oke.
Kita buat sama-sama. Saya mengucap syukur kepada
saya tidak bisa kata-kata banyak, tapi satu doa saya, semoga Persatu Ompol lebih tepatnya lebih sukses lagi. Semua yang terlibat dalam karya kelompok, pesan saya, bekerjalah dengan jujur dan tanggung akan Tuhan. Percaya kalian akan diberkati Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Dan terakhir untuk teman kita saudara Umar, para dua Umar berharap hadir karena beliau lain dalam keadaan sakit berada di sini foto. Jadi untuk menyampaikan sepatah kata, mungkin saya bisa pesan Bapak dari Wijaya untuk menyampaikan sepatah kata dari untuk Umar. Berakhirnya acara kita malam hari ini. Saya Dia. Saya Dia.